Indonesia menghadapi tantangan yang besar untuk mewujudkan derajat kesehatan dan kesejahteraan warganya. Dalam menjawab tantangan permasalahan ini, Indonesia membutuhkan mutu sumber daya manusia kesehatan yang mampu menunjang terwujudnya pembangunan kesehatan yang berkualitas dan bermartabat. Hal ini menuntut lulusan pendidikan kesehatan masyarakat yang memiliki kompetensi memadai. Oleh karena itu, Fakultas Kesehatan Masyarakat UUI hadir untuk meningkatkan layanan kesehatan melalui pendidikan kesehatan masyarakat yang berkualitas. Sekarang, Fakultas Kesehatan Masyarakat UUI yang sudah terakreditasi B membuka pendaftaran mahasiswa baru 2020. Lulusan Fakultas Kesehatan Masyarakat UUI memiliki banyak kompetensi, di antaranya mampu mengembangkan dan merancang kebijakan dan program kesehatan, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat, mampu mengintegrasikan keilmuan kesehatan masyarakat dalam masalah kesehatan tropis. Kemampuan mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat, memecahkan masalah kesehatan masyarakat. Dengan dosen pengajar lulusan S2, S3, dan dosen praktisi yang sudah berpengalaman, Prodi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat juga dilengkapi oleh perpustakaan yang sudah terakreditasi A. Dan memiliki laboratorium terlengkap seperti laboratorium kesehatan kerja, kesehatan lingkungan, dan laboratorium gizi yang terlengkap dan diasuh oleh dosen berpengalaman. Program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat juga menyelenggarakan kuliah dengan sistem tatap muka dan perkuliahan jarak jauh berbasis e-learning. Program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat UUI sudah menghasilkan ribuan lulusan sejak tahun 2004 yang sudah bekerja di rumah sakit terbesar sebagai kepala puskesmas, pejabat di dinas kesehatan, dan di berbagai instansi kesehatan pemerintah dan swasta dan instansi lainnya. Dan UUI menjamin untuk lulus tepat waktu dengan sistem kuliah efektif dan efisien. Sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Prodi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit ternama, Universitas Terbaik Indonesia, Puskesmas, dan berbagai instansi kesehatan, baik secara lokal, nasional, maupun internasional. Sehingga membuka kesempatan yang luas bagi para mahasiswa dan alumni untuk mengasah keterampilan yang mereka miliki secara langsung kepada masyarakat. Program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat juga memiliki program unggulan, yaitu KKN Keluar Negeri, ikut dalam program ASEAN Summer Program, mobility student ke berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, China, dan berbagai negara lainnya. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa agar mampu bersaing tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga internasional. Serta memiliki unit kegiatan mahasiswa sebagai tempat penyaluran bakat dan minat mahasiswa. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftar di Prodi Kesehatan Masyarakat melalui web sipenmaru.uui.ac.id. Jangan terlewatkan selagi masih ada kesempatan bebas tes tulis hingga 30 September 2020. Biaya masuk termurah se-Aceh mulai dari Rp785.000 sudah bisa jadi mahasiswa. Program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat juga membuka kelas karyawan yang nantinya kuliah bisa disesuaikan dengan jadwal kamu. Fakultas Kesmas UUI terbaik di Provinsi Aceh. Kalau ada UUI, kenapa harus yang lain?